Oke, halo semuanya, kembali lagi. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Mi Adam. So, di video kali ini gue bakal memberikan tutorial cara masang cheat untuk SAMP. Cheat yang gue pakai gitu kan, yang kemarin-kemarin. Oke, tutorialnya cukup mudah sih. Ya kalian aja yang pengen dibuatin tutorial, manja amat cuy. Oke, cara pertama itu kalian harus yang pertama ya harus punya GTA-nya. Nah, harus punya GTA-nya yang pasti itu yang pertama, yang wajib gitu kan. Ya kalau gak punya GTA-nya, ya kalian enggak bisa main. Ya mikir dong. Oke, cara yang kedua itu kalian harus download ini namanya Cleo 4. Kalau gak download Cleo 4 itu si Cleo nya itu gak bakal work gitu kan, gak bakal jalan. Ya karena si Cleo 4 ini engine nya Cleo gitu kan. Nah, Cleo 4 nih ya, kalian klik dua kali, klik kanan, klik kiri maksud saya. Klik kiri dua kali, ntar ini tunggu loading dulu. Nah, jika udah kalian yes ini allow. Harusnya tadi tuh open with admin apa sih. Nah, kalian lalu pilih ini, pilih bahasanya. Kalian boleh pilih bahasa apa juga, tapi di sini enggak ada bahasa. Oh, ada cuy. Oh, enggak ada bahasa Indonesia maksud saya. Jadi kalian pilih bahasa Inggris aja. Kalian oke. Lalu kalian next terus install. Oh, bentar, kita next aja. Nah, lalu kalian pilih browse. Nah, kalian cari nih GTA kalian. GTA kalian disimpan di folder mana? Kalau gua di folder E. Ini C. Sebentar. Aduh, ini mousepad gue. Nah, di E lalu ke GTA SA lalu oke. Nah, kalian lalu next. Nah, jika udah kalian next lagi terus install ya kan. Kalau gue udah diinstal jadi gak perlu diinstal lagi ya kan. Kita ya saja. Nah, jika udah diinstal GTA kalian pasti ada ini nih Cleo kayak gini. Nah, berarti itu tandanya kalian berhasil mendownload Cleo 4 kan. Oke. Nah, jika sudah kalian download Cleo nya folder cheat Cleo nya yang gue udah sediain di deskripsi dan source nya SC nya cuy. Nah, jika udah install Cleo nya lalu kalian bisa dibuka bedek ya dia. Lalu kalian bisa, jika udah kalian install, lalu kalian bisa dibuka dengan WinRAR atau ekstrak di sini. Kalau gua buka dengan WinRAR, jadi dipilihnya satu-satu gitu kan Cleo-nya. Gak semuanya, takutnya nge-crash, soalnya teman gua juga gitu. Dipasang semuanya malah nge-crash. Nah, di sini banyak banget Cleo-nya. Gue dapet dari channel apa ya? Gua lupa, ntar gue edit lah. Jadi kalian bebas pilih mau pasang Cleo yang mana. Misalnya kalian mau sama kayak gue gitu kan, yang kendaraannya bisa nembus. Nah, kalian tinggal pasang ini car freeze collision. Nah, lalu kalian ekstra ke folder tertentu, folder E, lalu GTA San Andreas, lalu Cleo. Nah, di sini kalian tunggu di ekstrak. Nah, udah ada nih car freeze collision. Nah, cara ngaktifinnya tuh F10 kalau gak salah ya, F10 untuk ngaktifin si Cleo nya nah, jika kalian pingin lagi nih ya, pingin pasang lagi, misalnya pingin pasang speed hack ya, kalian tinggal ini, tinggal pasang aja. Kalian pencet klik kanan, ekstrak ke folder tertentu, folder E, lalu GTA SA, lalu Cleo. Nah,
Kita tunggu. Nah, speed headnya sudah terpasang. Jadi kalian sudah bisa nge-cheat di server manapun, di server SAMP maksud saya. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Jika kalian suka silahkan klik like, comment, and subscribe. Dan jika tidak suka, dislike saja. Sayonara. Emang tutorial gak jelas sih.